kalau kita main hype itu dari Victor Tobruno, terus second ball itu Glenn harus siap juga, terus kita di latihan juga banyak shoot-shoot dari beberapa dan pelatih kita juga semuanya juga bisa ketanggung. Gol kilat ini menempatkan M. Iqbal dalam daftar pencetak gol tercepat sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Dengan catatan waktu di bawah 13 detik, Iqbal menjadi pencetak gol tercepat ketiga di Liga Indonesia sejak era ISL tahun 2008. Nanda Andrianta, JTV.